partai bukan hanya sekedar rumah rakyat sebagai pusat pengorganisasian kegiatan partai, tetapi kantor partai juga sebagai rumah kebudayaan di mana seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku. Sehingga juga kami pajang berbagai lukisan-lukisan sang maestro Indonesia. Jokowi Ma'ruf Amin. Hari ini kami menerima Dewan Adat Nasional yang datang di kantor DPP PD Perjuangan untuk memberikan dukungan bagi kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Karena Pak Jokowi terus menggerakkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana pesan dari Bung Karno melalui Trisakti Bung Karno. Ya, kami dari Dewan Adat Nasional sudah sepakat sesuai hasil rapat kebangsaan 12 Februari 2019 untuk mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Pusat Rumah Juang Jokowi Ma'ruf Amin BRJJ untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.